akan melakukan perjalanan sendiri saja dari Surabaya Gubeng ke Porong menggunakan kereta api komuter Super. Aja yang berbeda dari komuter Super kali ini, komuter Super kali ini memakai rangkaian darurat mengasal formasi 4 kereta ekonomi dan 1 kereta akan ditarik dengan lokomotif CC 21. Tidak seperti biasanya pengemudi menggunakan kereta KRD. Ini hanya ditarik lokomotif. Jangan terus ini saya hingga selesai menggunakan komuter rangkaian darurat. Ya mungkin banyak yang tidak tahu kenapa komuter Super memakai rangkaian darurat. Ya, karena sudah dua hari kemarin komuter Super gangguan trouble KRD-nya. Sudah 2 kali gangguan, sehingga saat ini hari ini yang saya naiki memakai rangkaian darurat. Rangkaian daruratnya terdiri dari 4 kereta ekonomi, 1 kereta akselerasi, dan 1 lokomotif. Yang kabarnya rangkaian ini beberapa hari yang lalu dipakai untuk kereta Pasundan tambahan relasi Kiara Condong Surabaya Gubeng PP. Tetapi setelah Pasundan tambahannya tidak berjalan dan bertepatan juga komuter Super rangkaiannya lagi trouble gangguan, sehingga rangkaiannya dipakai untuk komuter Super rangkaian darurat. Ya, itulah komuter Super memakai lokomotif rangkaian darurat 4K3 1 kereta makan. Oke. Sekarang saya sudah berada di dalam komuter Super. Ini dia komuter Super rangkaian ekonomi
yang beberapa hari yang lalu dipakai pas undang tambahan. Saya ada ekonomi 1 dapat 430-6569 untuk Sidotopo, yang artinya kereta ekonomi yang ditarik lokomotif dibuat mulai dinas tahun 1965 dengan nomor urut ke 69. Ya, saksikan terlebih dahulu ini hingga selesai. Dan bagi yang penasaran bagaimana kereta berlokomotif yang banyak berhenti di semua stasiun, bahkan di halte sekalipun kereta ini berhenti. Ya, bagi yang penasaran, saksikan terlebih dahulu hingga selesai. Thank you.
Thank you.